Makanya gak apa biar gendang-gendang semua. Ayo dong, katon dong. Idola gua nih di SM nih, Trey Davis. Jago sih ini. Ali. Udah ngeluarin lagu juga lagi, Jakarta Flow. Thank you.
getting serious now. Dia bilang soft foul. Idolaku kenapa nggak main idolaku? Coba diwawancara lu kenapa hari ini kenapa nih kira-kira masih engkel. Masih engkel. Kemarin di YouTube gua baik banget yang nanyain nih. Bagus kenapa nggak main? Sorry ya guys, doain cepet sembuh saya ya. Soalnya saya baru engkel dari kemarin. Nggak sih ini sebenarnya senjata rahasia sih. Ditunggu aja nanti. Lagi ya guys. Siap. Oke, setelah game sekarang ini bersama salah satu pemain kesatria Bung Solo, Samuel Devin. Apa kabar, Dah? Baik, kok. Semangat nih ya menuju semangat season dong, baru ya. Udah latihan panjang ya. Season udah dekat, kita harus semangat. Yes, tapi off season lu sangat berwarna ini. Sangat berwarna. Kemarin ini of course pemain ini datang dari Dewa United dengan coach Pablo. Gue penasaran sih karena ini lu ganti lagi sistem dengan coach Meldy untuk hit that reset button. Untuk reset button itu susah nggak sih atau lo gimana persiapannya untuk kalau dibilang susah sih sebenarnya nggak ya, cuma butuh waktu ya mungkin sekitar seminggu dua minggu pertama juga penyesuaian. Kalau masalah fisik sih udah siap lah. Kalau masalah fisik Dewa mah nggak ada lawan kalau latihan. Coba tanya Kak Ardi kalau nggak percaya. Ntar aku tanya, tapi sistemnya kan maksudnya ntar call play-nya itu itu bingung nggak sih kalau pindah dari satu sistem ke sistem satu enggak lagi? Sih karena kemarin dari KMLD juga belum ngasih banyak juga, mungkin baru ya belum ada ya sekitaran 5 lah paling. Jadi masih oke. Masih oke lah. Dan ini kan tim baru jadi ya, boleh dibilang 3 mingguan lah ya, atau sebulan lah maksimal ya. Tantangannya kok untuk bergabung dengan tim yang baru semua yang ngumpul itu apa kira-kira? Yang pasti sih membangun chemistry kita satu sama lain ya buat itu aja sih mungkin kalau masalah permainan kita udah ngerti juga satu sama lain. Udah, kenal lah ya. Kenal lah. Si Katon mainnya kayak gimana juga kita juga ngerti, Verdi kayak gimana, Moses kayak gimana, Nuke kayak gimana juga. Dan udah ngerti lah, udah paham. Dan kamu juga dulu di BPC sama Coach Meldy enggak? Sama Coach Meldy. Jadi udah familiar juga udah lah dengan sistemnya, sistemnya Coach Meldy lah, enggak terlalu beda jauh lah ya. Iya, enggak terlalu beda jauh. Dan kemarin ini di Dewa itu kalau aku baca, kemarin sempat baca di website-nya IBL, kamu itu nggak tahu aku ngefans kamu atau kamu ngefans atau emang main pengen belajar dari coach AF Rinaldo. Kalau kamu boleh cerita sedikit nggak pengalaman kamu latihan sama coach AF Rinaldo, dapat ilmu apa kira-kira, pengalaman apa? Kalau sama coach Ina sih lebih ke ball handling gitu, latihan-latihan ball handling, cara menggunakan pick and roll yang baik dan benar seperti itu sih. Pokoknya the best lah kalau sama coach Ina. Ya benar-benar dia as a former pro player yang
istilahnya point guard lah kalau dia orang point bilang guard point itu. Guard. Iya, itu point guard point sih. Guard ya. Point guard-nya Indonesia dan zaman dulu ya. Senang lah bisa belajar banyak dari dia, masalah pick and roll, ball handling, terus atur tempo, gitu-gitulah. Iya, itu gila sih, itu salah satu point guard terbaik ya. Di Indonesia mungkin, sih. Tapi mungkin saya juga belum belum pernah ngelihat Coach Inal main sebenarnya. Wah, kamu harus lihat, itu floor general banget itu. Itu keren banget, tenang banget sih, dia lebih ketenangan ya. Sih. Dan Devin ternyata ini putra asli Solo ya. Betul. Jadi pas tahu ada tim dari Solo dan tertarik dengan Devin, dan Devin main di sini, itu perasaannya gimana sih? Awalnya sih, kan saya sempat di Dewa tuh awalnya. Terus mungkin 3 bulan, 4 bulan latihan, dari pihak Dewa juga memberikan lampu hijau buat saya buat dipinjamkan ke tim Solo ya. Akhirnya proses seminggu, dua minggu, dan akhirnya dipinjamkanlah saya ke kota kelahiran saya. Oh, jadi dipinjamkan ya statusnya? Ah, oke, aku baru tahu tentang itu sih, tapi kalau aku lihat antusias warga Solo luar biasa kemarin pas lagi launching, luar biasa. Launching kan, dan juga main lawan Pasifik ya, ya, itu ya. Rame banget, dan juga kita tahu ada Liga SMA ya di sana, Liga Solo, Liga itu Solo. Rame banget. Kalau David sendiri seberapa semangat nih, udah gak sabar untuk main di sana nih? Tahun ini buat Omowe sih lebih excited ya, karena penontonnya pasti juga lebih banyak, karena kan kita nggak ada game di hari weekdays, jadinya weekdays dan jamnya pun malam-malam, jadinya ya pasti penonton lebih banyak sih. Ayo. Lebih bakal lebih excited, apalagi buat warga Solo, jangan lupa datang. Jangan lupa datang, ya, beli tiket, datang. Dukung timnya. Ini udah lama nggak ada tim Solo loh, Bineka. Jadi iya, Bineka. Kuning harusnya nih, kuning. Ini kuning makanya. Jadi harus ramaikan sih biar ini bisa jangka panjang nanti di Solo. Dan of course, mana nih gue pertanyaan nih. Untuk Devin sendiri tahun ini apakah ada goal individu, kalau goal tim pasti kan pengen masuk ke playoff. Kalau untuk Devin sendiri apakah mau jadi All Star atau gimana? Kalau goal individu sih sebenarnya pengen banget buat masuk All Star, Kak. Itu sih. Gimana caranya mainnya konsisten gitu aja lah. Find a way for to be consistent. Yeah, itu sih paling penting sih, paling, di basket paling itu susah sih. Itu kalau di basket konsisten is key, banyak orang bilang gitu. Iya, apalagi pemain-pemain muda konsistennya biasanya agak susah tuh. Dan apakah ada perubahan mindset, karena gue tahu pasti peran lo dan juga tanggung jawab lo pemain besar nih di KBS kemarin kan abis dari Dewa sekarang pindah ke sini, main menitnya akan banyak, apa ada perubahan mindset? Kalau perubahan mindset sih sebenarnya dibilang menit banyak sih nggak yang sampai 30 menit lebih gitu kan. Bisa aja. Ya 20 menitan sih, nggak ada perubahan mindset sih. Sebelumnya juga udah pernah main 20 menit. Coach Meldi. Average lah, average. Taruh Coach, 35 menit ya. Tapi hari ini lo bisa lihat kan, udah ada peraturan baru juga di IBL dengan 2 pemain asing di lapangan, juga Heritage. Hari ini lawan Trey Davis, coba bisa cerita sedikit nggak? Itu jadi tantangan sendiri atau jadi semangat sendiri nggak sih untuk lawan? Kalau buat saya sih, jadi challenge buat saya sendiri ya, jadinya biar pengalaman buat jaga pemain asing, terus caranya handle bola lawan pemain asing, gitu-gitu yang paling penting sih sebenarnya. Tadi kan sempat banyak tuh lepas-lepas, lepas-lepas, jadinya belajar di situ lah. Hari ini nonton film lah ya, langsung lah ya. Langsung. Ini nggak pulang-pulang ya? Udah berapa hari nih on the road? Kita sampai minggu depan loh. Kita langsung ke Bandung, nggak nggak pulang ke Solo. Itu bawa baju berapa banyak? Laundry, Kak. Oh, laundry. Kopernya gede. Kopernya gede. Kopernya gede. Ini berarti... Kita ke Cisarua. Oh, oke. Okay. Abis ini? Hari Selasa. Hari Selasa untuk tim bonding? Ya. Latihan sekalian, tim bonding. Abis itu Sabtu kita berangkat ke Bandung. Wah. First game Prawira. First game lawan defending champion. Coach Dave. Coach Dave. Ditunggu sama Devin ntar di lapangan. Hati-hati loh Coach Dave, kok di pinggir lapangan suka. Suka ngajak restock dia gitu sih, tapi Devin, thank you so much. Sukses ya tahun ini ya. Terima kasih. Semoga Kesatria Bangawan Solo bisa melaju jauh. Amin. See you ya.